Ini adalah Desa Labuan Lobo yang ada di Kecamatan Ogodede, Kabupaten Toli-Toli. Ambil gambar desa ini, saya berada di puncak pulau di Labuan Lobo ini. Dan untuk jalan ini adalah akses dari pulau Labuan Lobo ke Dusun Tampo, Desa Labuan Lobo. Kemudian jalan yang satu ini lagi akses dari pulau menuju ke Dusun Timbalani, Desa Labuan Lobo juga. Jadi cukup elok pemandangannya. Ini merupakan salah satu daya tarik bagi desa yang ada di Desa Labuan Lobo. Kemudian di antara dua jalan ini terdapat hamparan air laut yang bisa jadi spot memancing bagi warga yang ada di sini maupun warga yang datang berkunjung ke pulau ini. Kemudian di sebelah luarnya ini adalah perairan yang ada di depan pulau, di depan Desa Labuan Lobo. Kemudian di hadapannya itu adalah Pulau Kabetan. Pulau Kabetan. Sekarang saya berada di puncak tertinggi dari pulau yang ada di Labuan Lobo ini. Dan tempat ini sudah dipoles oleh warga yang ada di sini dengan dibantu oleh mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata beberapa bulan lalu di desa ini. Dan tentunya ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang akan berkunjung. Memang untuk mencapai puncak ini dibutuhkan tenaga ekstra karena harus melewati dan melangkahi lebih dari 30 anak tangga. Namun rasa capek juga langsung hilang ketika melihat view atau pemandangan yang terhampar dari atas pulau ini.